cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Timbalan Perdana Menteri UMNO, Selamatkan Bersatu. Kemarin rakyat dikejutkan dengan tindakan drastik Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin melantik naik Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tempat beliau diganti oleh Datuk Seri Syamuddin Hussein yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Menteri Luar Negeri. Mengulas mengenai Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyifatkan pelantikan tersebut sebagai simbol terdesak sama ada sudah mengalah atau ingin terus berkuasa di atas dahan yang rapuh. Beliau menganggap pelantikan tersebut sesuatu yang membongkar ketidakupayaan Mahyadin mempertahankan pengkhianatan beliau melalui projek Scheme of Things. Kerajaan gagal bukan lagi ilusi kepada rakyat tetapi ianya satu realiti. Kerajaan Perikatan Nasional seolah-olah berada di bawah ihsan kelompok yang ambil kesempatan saat peluang mendatang untuk kepentingan diri. Sebelum itu pusingan di gelanggang lawan COVID, kita selalu kecundang. Parti dan idealisme perjuangan dibakul sampahkan. Mereka hanya bernafas untuk menagih kuasa untuk diri, ujar ahli parlimen tarik buntar itu dalam satu kenyataan. Menurut beliau, tapak berdirinya kompas moral kepimpinan sudah goyah. Walhal suasana kritikal negara hari ini memerlukan kekuatan prinsip dan kompas moral yang kukuh. Sial politik apakah yang melanda negara? Perlukah rakyat tanggung biawak-biawak hidup yang mempertaruhkan kaum dan agama meneruskan nyawa politiknya, soal beliau. Beliau berkata khianat tidak dapat diselesaikan dengan pengkhianatan yang lain dan menyeru supaya kitaran ini dihentikan. Hanya Allah tempat kita bergantung harap. Semoga kemuncak Scheme of Things di sebalik pelantikan Timbalan Perdana Menteri hari ini adalah permulaan kepada pengakhiran episod khianat terbesar politik negara, tegasnya. Sebelum itu, Kerajaan Perikatan Nasional terpaksa akur dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 29 Jun yang lalu untuk membuka parlimen. Namun persidangan khas parlimen tersebut hanya untuk selama 5 hari bermula 26 Julai yang dianggap sebagai satu bentuk penipuan Kerajaan Perikatan Nasional demi menyelamatkan hayatnya. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataannya berkata bahawa sidang khas tersebut adalah terlalu pendek untuk benar-benar membahaskan perkara-perkara yang telah dititik beratkan Seri Paduka Baginda, iaitu proklamasi darurat, Ordinan-Ordinan Darurat serta Pelan Pemulihan Negara. Malah kami amat kesal Kerajaan Perikatan Nasional hanya berniat untuk memberi penerangan berkaitan Pelan Pemulihan Negara COVID-19 tanpa sebarang perbahasan dan proklamasi serta Ordinan-Ordinan Darurat hanya akan dibentang dan tidak dibahas mahupun diputuskan. Ini langsung tidak menepati titah pandangan Seri Paduka Baginda. Kata kenyataan Majlis Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Mohamad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Mereka berpendapat sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional masih ingkar titah pandangan Seri Paduka Baginda, maka persidangan parlimen kali ini hanyalah satu sandiwara politik dan bagai melepaskan batuk di tangga. Parlimen adalah medan mendengar masalah, menyuarakan rintihan dan memulihkan harapan rakyat di samping mencari penyelesaian kepada krisis negara. Prinsip accountability dan ketulusan perlu ditegakkan dengan peranan semak dan imbang yang melibatkan semua ahli parlimen, dan parlimen bukannya pentas untuk hanya mendengar kuliah menteri tanpa diberi ruang berbahas, ujar kenyataan itu. Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan bahawa kerajaan perlu menjemput pihak pembangkang untuk bersama-sama merangka serta mengatur perjalanan sidang khas parlimen yang mesti mengusahakan penyelesaian agar rakyat Malaysia dapat keluar dari krisis COVID-19 dan ekonomi. Persidangan parlimen yang pendek dan pelantikan naik Presiden UMNO sebagai Timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional merupakan langkah kembar kerajaan tebu atap ini yang terdesak
untuk menyelamatkan Bersatu. Bodohlah pemimpin UMNO jika tidak nampak permainan Bersatu yang hanya mempergunakan parti Melayu itu ketika hampir tumbang. Saya harap kali ini pemimpin-pemimpin UMNO membuat keputusan yang bijak dan tepat. Akar umbi UMNO sudah lama nampak permainan politik PPBM ini yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan kelambatan negara untuk keluar dari wabak COVID-19, kata Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor Isham Jalil ketika mengulas mengenai pelantikan Ismail Sabri. Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal dan ia sedang melakukan apa sahaja untuk terus berkuasa bagi menutup kegagalannya itu. Justru malang bagi Isham dan parti UMNO yang didokongnya jika pemimpin dan ahli UMNO tidak lagi menginsafi atau mendapat pengajaran natijah kekalahan semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jangan ingat rakyat bodoh.